Iki mandek tengah jalan ya teman-teman, nganggo mantel dhisik soalnya udan deres. Piyo 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 udanan cepat. Ditutupke montor. Ya Kong, tambah nih Kong. Cek iki tutup to montor. Wes bener kok montor ora mumet. Montore ra mumet. Montore kok nutupi sirahe. Ndak mumet. Lek wonge pikir carry wonge. Pagi-pagi hasil panen. Oh, iya ki mau wis panen. Heeh. Poh. Iki apa kuwi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, pagi ini saya udah matengan, udah beres. Pokoknya wis beres ya. Wis sadus, wis ngopo-ngopo. Iki arep meruput nenggone kakung ya teman-teman. Nah ini saya masak sederhana, tapi ini tetap saya bawa ke rumah kakung untuk kakung ya. Kita lihat apa yang saya masak. Dan ini nanti saya lanjut ke kebun ya teman-teman. Menu saya hanya seperti ini ya pagi ini. Nih, campur-campur ini sup ya teman-teman, sup ceker ayam kampung dan juga bakso sayur-sayuran. Nah, ini sambal iwak pe ini, terus sambal kecap. Ini ada usus goreng. Jadi saya nggak goreng-goreng, cuman gini aja masaknya. Dan itu udah saya bungkusin untuk kakung ya. Yongko bocah-bocah ya udah seneng. Oke, ini saya mau ke kebun dulu. Teman-teman, masya Allah hari ini udan. Udah ada setengah bulan nggak hujan ya. Udannya deres sih, sampai kenter-kenter gitu banyune. Masya Allah, itu ya mendungnya tuh gelap. Ini tadi rencana saya mau ke kebun teman-teman, tapi nunggu terang ya. Arep unduh-unduh, nanti saya bawa ke rumah kakung. Aku nek Salembrot Bajidot, Mbak Lis datang ya. Mau bikin-bikin bakso, mau bikin-bikin mie gitu ya. Saya mau unduh-unduh itu sayur-sayuran. Tapi masih hujan. Nunggu terang dulu ya. Nah teman-teman, ini nggo topi soalnya si rodok rintik-rintik ya. Wis reda tapi masih agak tletik-tletik nek mumet nek orang nggo topi. Ini udah bawa alat dan juga wadah ya. Mudah-mudahan banyak panenan. Nah ini lanjut setelah unduh-unduh lanjut ke rumah kakung ya teman-teman. Pokoknya selalu pantau terus video-video kami. Iki udah lama nggak ngevlog di dapur dan di rumah sendiri, di rumah kakung terus. Karena masih ngumpul-ngumpul ya. Wes yuk ikuti, saya mau ke kebun dulu. Mudah-mudahan nggak kehujanan ya. Tapi kayaknya mundungnya peteng loh. Wes yuk ikuti ke kebun ya. Nah ini mau ke kebun. Saya mau metik-metik. Ini pas nggak hujan teman-teman. Wes terang. Tapi agak kritik-kritik. Tetap kita lanjutkan. Nah ini mau ngunduh apa dulu ya. Sepertinya di depan juga ada paya mateng. Saya mau ngunduh ini dulu ya. Gede-gede ya teman-teman, tapi nggak hijau, soalnya nggak saya rabuk sama sekali. Ya dirabuk, cuman rabuk kandang ya, jadi nggak oke rabuk ya, jadi rapatnya hijau. Tapi udah besar-besar nih ya. Nah teman-teman, ini saya mau ngunduh Pak Coy dulu. Iya, saya pilih yang gede-gede dulu aja. Nanti kan kalau udah apa namanya diunduh itu sebagian yang samping-sampingnya masih kecil itu bisa besar ya. Ini kayaknya anu loh. Yang sebelah sini kan arang-arang ya. Yang situ terlalu banyak itu bibitnya. Jadi nggak bisa gede. Mending saya potong aja, soalnya kalau dijabut tuh tanahnya anu ya, kotor. Soalnya habis hujan. Lumayan, masyaallah. Ini yang gede aja. Buat diumbah, bisa buat bikin mie. Gede-gede gini yang kotor rapi. Takut kandang. Aduh, krimisnya udah mulai deres teman-teman. Ya harus cepet-cepet. Jadi enggak untuk ini. Krimisnya agak-agak lumayan. Syukur. Tak pilihnya gede aja biar cepet ya. Sudah cepat. Ya
Ini benar-benar alami tanpa diobat juga. Ya. Delalah ora ben uler. Ora dipangan uler. Aman. Aman. Apa ya? Kami enak nek dadak-dadak ya. Ini sekalian bat ya, teh. Senang sekali, dapat banyak. Wow. Pas banget ya ini manennya pas Salembrot sama Mbak Lis datang. Ini udah 10 lagi, tak keranjang ini 10 lagi. Setelah hutannya terus, ngewel ini gantian. Oke, ini saya lanjutkan, metik apa lagi ya. Kayaknya ini segini dulu aja ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada tomat teman-teman. Tomatnya udah gede-gede. Apa diunduh apa enggak ya? Kalau tomat mateng di warung banyak ya teman-teman. Nah, ini tomat hijau jarang di warung. Apa saya petik? Nanti bikin sambal hijau gitu ya. Tak petik lah. Ini taruh di gubuk biar enggak basah kameranya. Enggak kabotan juga ya. Dipetik. Nah. Ini ya. Iki jek iso gedhe meneh iki. Kok aku iso dhisik ya. Nanti kotor. Cuci tangan dulu ah. Iki nek buahe gembel, soale ning nggon anu ya, polybag iso ambruk. Ya biar enggak keberatan juga. Ini lumayan saya petik segini. Wes yo ikuti saya mau ke depan ya, mau metik nganu, metik apa jenenge? Paya mateng. Krokan iki dadi deh mateng ya. Ini besok bisa dimakan. Nek saiki jek rada atos tapi udah manis. Kok ngunduh apa meneh ya? Ada belimbing. Lebat banget buahnya ya, teman-teman, tapi belum pada mateng. Masya Allah, buah ora umum tenan iki. Ngantek ngempol-ngempol iki lho, teman-teman ya. Buahe. Tuh, dari atas. Dari sini sampai sini, wow, membelepol full dengan buah ya sampai bawah sini ya. Yes, tetap disyukuri ya teman-teman. Ini jambunya juga udah apa, kembang-kembang ya. Eski, alhamdulillahnya ini pas kemarin bikin latar pas terang teman-teman, jadi ora anu, ora rusak. Pas udah garing berapa hari gitu hujan. Wes bener tenan, masya Allah. Kabulkan semuanya. Ya Allah, ternyata lebih banyak lagi, lebih lebat lagi nih ya teman-teman tuh. Wakehe buah belimbing ya. Tuh. Bersayang ini telaten brongsong ki nganu bosok. Nganu lembing.
Wes ya teman-teman, iki udah dapet buah-buahannya. Saya lanjut mau nata-nata, ini mau ke rumah kakong. Saya mau nyapu dulu di kebun tapi hujan ya, jadi besok aja tuh. Wes alhamdulillah, walaupun enggak banyak tapi tetap bersyukur apa yang diberi sama Allah. Wes iki yang terbanyak nih sayurannya. Wes lumayan. Oke, alhamdulillah teman-teman, hari ini hasilnya segini. Yang penting enek panenan sing dipetik. Nah, mudah-mudahan nanti bentar lagi juga panen yang lain ya, sayur-sayuran yang lain. Ini dulu, dan ini akan saya bawa ke rumah kakong saat ini juga ya, soalnya keburu hujan teman-teman. Wes ya, yuk ikuti terus videonya. Ini tak bawa semua ya. Iki sebenarnya sih iso gede nih ya, tapi saking umplumplan men kelong ngono men liyane gelas gede. Wes, yuk kita ke rumah kakung. Bu wis do sarapan urung iki tak teri sayur bening nek kaset yo ngungkune. Iki mandek tengah jalan ya teman-teman, nganggo mantel dhisik soalnya udan deres iki, mulai udan deres ya. Wes yuk, aku arep ngebut. A few minutes later. Pio kudanan cepat. Ditutupke. Ditutupke montor. Ya Kong, tambah nih, Kong. Cek iki tutup to montor. Wes, montor ora mumet. Montore ra mumet. Montore kok nutupi sirahe. Ndak mumet. Lek wonge pikir carry wonge. Pagi-pagi hasil panen. Oh, iki mau wis panen. Heeh. Poh. Iki apa kuwi? Engko nggo tomat ijo, Es. Heeh. Engko bengi ta? Heeh. Kok udah cantik. Ya udah dong. Masyaallah. Pengen nyium tapi masih basah. Ya, don. Ya, kita nyium dikit, Cak. Es, wis mlebu engko tak pele. Ya aku, Wak. Wis metu mlebu. Sarapan, Mbak, sego goreng di wol. Oh, enak. Sayuran kok buat dia. Ngaduk apa? Gandul. Kok wis seger lho. Heh. Balungane cek kerayan nang kok. Udah sarapan kok ya. Kesa. Kang Ojak masak. Oh, noto-noto. Lah iya tak kandhani rasah masak ke susu. Nah aku nggawa sayur wak. Jam 12 teko. Eh, sampean gak sarapan kok. Lah kok sayure jos nganu, ganyang. Taset berarti. Lah wong salah arek susu mau dia nak. Heeh, ya wis. Si cantik sayang dulu. Wanginya kayak Dek Marvel wanginya. Masyaallah, sayang budhe juga dong. Pinter. Wis makmu, Rong. Pakai sayur bening seger. Enggak pedes, mantep. Ada baksonya, ada ceker ayam. Mantul. Enggak mau. Ya wis kasep iki. Anu aku mau jane ya kesusu lho. Gek. Ya wis ora apa-apa, Gek. Udane koyo ngene lho, alhamdulillah Bapak Rizal iso ngerabuk tenan iki. Ya lumayan. Kemos gegeran ning ladang. Tak kon ngurusi Yuna. Aku tak nterni sayur sih, salah do sarapan. Oke, mendunge puteng muter ya teman-teman tuh. Enak. Wes ya teman-teman, iki alhamdulillah kesini. Yuh Allah, raiku ngantek teng blue pot lo pupure. Pupur apa iki? Kena banyu udan. Oke teman-teman, iki saya tutup dulu ya videonya. Iki wes do sarapan, aku rene ning kaset ora apa-apa yang kena nggonkone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.